sini di Masjid Al Ihsan. Ini juga sebetulnya juga perkenalkan dari teman-teman yang biasa sama kami. Ya, saya ketukan baru yang juga berjumpa dengan beliau. Insya Allah di balik kesibukan juga yang beliau bisa menempatkan kita bertemu di hotel dan koordinasi juga dengan teman-teman tim beliau. Itu juga yang beliau mengisi di sana. Alhamdulillah hari ini Allah perkenankan juga beliau untuk hadir di sini. Ini bagian dari barangkali pesan-pesan juga kepada teman-teman dari Pak Ustaz bahwa persatuan tali silaturahim itu penting untuk dibangun. Ya, kita bisa sama-sama memanfaatkan dakwah dan sinergi. Nah, itu barangkali pesan yang disampaikan. Jadi kita mohon kepada Allah semoga Ustaz kita, sahabat kita, Ustaz Abu Somad yang biasa beri kesehatan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini memberikan keberkahan dan bermanfaat bagi umat. Dan semoga insya Allah kita semua yang lebih penting disertakan oleh Allah di surga. Amin. Ustaz Abu Somad barangkali menyampaikan sesuatu pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat dari Pekanbaru pada zuhur tadi. Tidak ada terlintas sedikit pun dalam pikiran akan bertemu dengan Ustaz Ali. Saya tahu lokasi ini di Bekasi. Dia di Bekasi, tapi saya pikir dia mungkin sedang di luar negeri atau di kota sisi. Jadi kemudian selesai tausiah, dan kali kita akan mengambil Allah-Allah ini pada masa. Ini rezeki. Rezeki selalu disebut orang materi, benda. Padahal rezeki adalah ketika kita bisa punya guru yang membimbing kita, punya sahabat, punya kawan yang menasehati, menunjukkan kita, punya orang yang mengingatkan kita, itu adalah rezeki sekarang. Rezekinya harus kita jaga dan kita siapkan untuk generasi yang akan datang supaya mereka tidak terombang ambing di tengah lautan hidup yang paling rezeki ini. Mudah-mudahan bertemu kita di sini, bertemu pula bersama Nabi Muhammad. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, satukan hati kami ya Allah. Jangan memutuh hati dan dijadari. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang kepada Engkau, bukan kepada yang lain. Tak tahu yang asyikkan yang mana zulah ilah zulah. Ilah zulah. Dan kami dapat naungan pada saat tak ada tempat bernaung kecuali sehingga sana. Terima kasih kami ucapkan kepada Allah untuk saya dan saya berserta tim. Kerja Allah, doa sama kerja. Assalamualaikum. Alhamdulillah dikasih info belakangan. Beliau kembali ke padatan yang di sini. Terima kasih barangkali dari panitia di sini, dari teman-teman, sahabat kelas sebelumnya. Saya cuma hanya ingin memesankan kita jaga sinergitas ini, silaturahim kita bukan hanya saya dengan Saudara Somad, tapi semua kita juga juga untuk nampak ke masyarakatnya akan sangat banyak sekali. Saya kompak masyarakat tidak diminta pun akan langsung juga akan baik. Dan ke bangsa pun semuanya akan banyak pengaruhnya. Ya insya Allah. Baik ya, kami mohon izin ya, ini mau melepas kangen berdua dulu ya. Sebentar di dalam. Dan teman-teman juga silahkan. Ini jeruknya bukan jeruk khusus, jadi silahkan aja. Kalau kami keluar ini udah gak ada pun maklum lah insya Allah. Izin ya.